Selamat pagi sahabat Lis, kita masak pohon pisang lagi. Kali ini pohon pisang kita masak campur sama jantung pisang. Jantung pisang ini semuanya kepake. Yang ini bisa buat keripik, kulitnya luar bisa buat keripik. Yang dalamnya kita masak karena yang ini kan keras pasti. Nah, bunga pisang ini yang tuanya ini juga enggak kebuang. Kita bersihin. Kita buang yang tengahnya saja. Ada yang tengahnya ini, nah yang ini kerasnya kita buang ininya saja. Ini bisa pakai semua. Kita masak teman-teman. Kita mulai memasak-masak sahabat Bunda Lilis. Nah, bumbunya kita goreng dulu. Jangan fokus sama wajannya ya. Wajannya udah ini tua. Pohon pisang sama jantung pisang yang udah rumput. Nah, airnya menjadi hitam. Nanti kita tiriskan, cuci sedikit, masukkan ke bumbu. Kita aduk-aduk, ini udah bunda masukin ya sahabat-sahabat. Kita tinggal kasih santan. Sahabat Lilis, sudah matang. Makan-makan, mari makan. Ini agak pucet ya, kurang cabai merah sahabat, kurang kunyit juga. Tapi tadi bunda rasain enak banget. Aduh, enak, luar biasa enak. Jantung pisang, pohon pisang, endos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lilis, ya kita makan sama sayur bunga pisang dan pohon pisang. Kita makan. Rencana bikin keripik belum jadi. Makan dulu ya. Udah baca doa. Yuk sahabat semua, kita makan dulu. Biasa saya makan teman si kucing. Seperti biasa, suapan pertama buat kalian. Panas. Suapan laut. Pohon pisangnya kriuk-kriuk. Minum dulu.
Bunda Lilis suapannya gede-gede ya, biar kalian nggak kelamaan. Jadi Bunda pakai durasi aman. Bumbu lengkapnya nanti ada di kolom deskripsi ya, sahabat Lilis. Masak-masaknya sudah duluan kan? Oke sahabat Lilis yang baik hati, semoga tidak bosan. Kalian semua yang sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Semoga kalian semua sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Kalian semua luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.